Wah, ada. Kok gue solo? Lagi lu Gue skip. solo ini. Lu nyekip sih tadi. Oh. Nah, setau gue tadi skip buat rame-rame deh semuanya ke skip. Gue udah jauh dari biru dong. Apaan? Gue belum apa-apa udah dari biru. Emang lu udah di dalam? Udah. Tuh, gue nyekip malah kagak masuk ke dalam gue. Eh, gue dapet lampu satu di dalam. Lu kagak dia ambil. Gua aja dikejar-kejar. Gue dapet satu. Lu baru satu doang, lihat gue udah berapa. Tuh. Wah, ini di rumah. Wah, pampret tarik. Ini masuk ke lubang, dia nggak bakal bisa masuk. Yeah. Badannya kegedean. Bisa, kata siapa kalau bisa? Mana orang kagak bisa? Gue kan main tadi. Gue ajak ke sini nggak bisa. Bisa dia. Lubang jatuhnya kecil. Iya, dulu. Nggak muat tuh. Kalau misalnya udah nggak bisa berarti dulu tuh bisa dia ngejar. Ah. Iya. Waduh, ada green dong di gua. Ada green. Setau gua belum ada deh. Iya. Ada itu, kan langsung dua. Gua belum ketemu. Green sama blue. Ini di tempat awal. Di tempat naro lampu. Gua dijebak. Ya udah semangat deh, gua lagi nyari lampunya dulu. Lu nggak ada ini di situ. Bukan ini kopi. Di sini nggak ada. Aku masuk ke tempat itu. Lampunya nggak ada lagi. Ini gue dapet satu. Di sini belum ada kuning, jadi aman. Iya. Gue dapet dua. Nanti yuk bener kan udah ada hijau ya. Gue baru nggak. Tuh berapa lagi tuh, coba cek di kamar deh. Gue ada dua. Megang dua gue. Nah ini dapat lagi tiga. Dua, berarti kurang tiga lagi. Wah, kaget gua. Kaget gua. Tiba-tiba dia jatuh. Emang gua apain lagi? Agak kaget gua. Tiba-tiba ada lu. Kan gua bisa naik zipline. Gua juga tahu ada zipline. Tadi gua mainan zipline. Ya gua jatuh. Dah balik lagi gua sini. Gua megang berapa sih? Kurang, gua gak megang apa-apaan. Empat. Gua megang empat. Lu ngapain lagi? Gua takut pas buka pintu ada hijau. Gak ada, tadi hijau di taman. Cinyai lah. Mencar lah. Belum kecek semua. Belum kecek semua. Ini gak ada lagi, kemana nih sisa-sisanya nih? Dua lagi kemana ini, dua lagi Am? Wah, gua nggak tahu dah. Ini di tempat ini ya nih. Tadi udah gua cek, tapi coba lu cek lagi deh. Mungkin gua kurang kelihatan. Di tempat yang apa sih karakter itu tuh? Wah, gua naik kora-kora. Naik kora-kora, gua naik ini kopi diputar. Mending emang bisa. Ngadi-ngadi aja malah main komedi putar. Ini malah lagi nih briliannya. Ini kayaknya nih di tempat yang tangan itu. Yang wah, pensil, yang dicap satu pensil sih. Oh, ini dia satu. Sama lu lewat aku. Lewatin. Tuh, bener tuh di dekat gua. Di dalam tuh. Labirin yang ada tangan susah cuy masuk ke dalam situ.
Gua gampang. Gua udah pernah. Ini deh, gua yang ambil deh. Gua. Ah, ada hijau lagi. Ya iya hijau di depan mata gua. Gak bisa ngambil gua. Woy. Dari sini. Dulu lihat dulu. Iya gua lihat, enggak bisa cuy. Dari sini ini lebih dekat. Orang oh. Dia bukan jalan. Gua kira di dalam sononya labirin. Enggak lah. Makanya gua tadi enggak bisa lewat. Selesai. Yang naik kereta tuh seru banget kayak roller coaster, muter-muter. Anjay. Dede. Aku selalu bahagia. Si Iem so asik banget ngobrol-ngobrol. Datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Eh dong, 1000 lagi dong koinnya dong. Lu pengen gacha lagi. Ya lu kalau mau cepet. Oh, kaktus. Nyelesain. Tadi gua main solo enak banget itu, gua naik banyak. Oh, kaktus adanya di sini, enggak perlu beli gacha di tempat yang patung emot. Emot batu. Wow. Nah, ini nih si kuning nih seru nih. Kalau lagi kepepet mendingan kena sama kuning. Ini naiknya tiap berapa sih? Apanya? Tiap berapa ronde kalau mau naikin itu tingkat? Enggak kurang tahu dah. Gua nemu satu. Enggak ada lagi di sini. Oh ini kuning nih di gua, yellow. Gua di gokar sih, gua kagak ada petasan di sini. Temen banget. Eh lihat Ri, gua duduk di mana Ri? Apanya? Oh ini gua udah masuk hati petasan. Tuh, ngapain ini gua dapat dua di sini. Ini Ri, duduk Ri. Kenapa emang bisa? Bisa. Ngapain lagi jadi marmut? Ada kuning. Dikejar. Lu berubah kocak, nggak bakal ini. Ngapain berubah? Kalau orang pro tuh nggak anti pakai kotak. Ya ketemu lagi sama kuning. Itu udah ngeri hijau. Awas Af, kena lu. Gua lolos. Gua gak expect bakal selamat. Gua juga malah gak expect tadi gua bilang. Orang gua bilang ada kuning, gak ada apa banyak, rame iya, banget. Iya. Gua, sumpah itu gua gak expect banget bakal. Iya ada kuning lagi cuy. Kuning cepet banget tuh. Tadi gua udah nemu kuning. Ini mana kuning? Mana kuning? Oh dia lupa ya, dia bisa terbang ya? Gak ada di sini. Di sini ada gak sih? Gak ada ya, gak ada biasanya. Lihat gua. Muter aja. Yang Ada blue. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada ya? Tadi lampu doang ada di situ satu. Ya kan beda-beda. Oh ini ada nih satu nih. Oh ini ada lagi nih. Oh iya di sini belum dijelajahi. Nah ini banyak nih di sini nih. Di sini banyak ya di sini nih. Iya. Tuh. Ada hijau. Udah semua kan itu? Tiga. Belum. Tiga lagi. Oh, di bawah jembatan. Tiga lagi. Loh.
Gua ngeliat di bawah jembatan lagi, ada. Empat lagi. Gua ngeliat di bawah jembatan ada. Bawah jembatan. Ada blue. Ada blue. Itu ada yellow juga. Wah, kaki gua ada kuning. Ada suara hijau. Kan gua bilang ada suara yellow. Lah untung enggak tadi gua pengen buka kotak, untung enggak jadi. Itu dia jalannya cepet banget, coy. Tuh dia masuk ke situ dong. Gak bakal bisa naik, dia pasti muter balik. Dua lagi. Eh. Kenapa ada? Gak ada. Ya, ngemanikin aja lo. Mana ya, kok nggak ada clue-nya ya? Mana baru tuh clue-nya nongol tuh. Oh, gitu. Kan ada satu di sini, ada satu di sini, cuy. Dia di bias. Ada green-nya. Aduh, kuning di gua, kejebak. Di ungu ada lagi. Awas, kuning. Kuning kemana, ke gua bukan? Iya, dia ke lu. Serius, kocak, gua lagi di tempat ungu. Iya, kuning di atas, tapi lewat atas ungu tuh sama si blue. Itu satunya kenapa belum diambil? Ini gua lagi OTW, ada blue. Jadi gua jadi kotak. Ya, blue doang mah, EZ. Dia keluar. Gua ada green lagi. Dapat. Jangan lihat sini ada green. Enggak bisa lewat. Awas. Aduh. Lewat. Dia ke jembatan. Ikutin gua aja itu lewatnya. Enggak, dia ke kolong. Kolong jembatan. Gece-gece itu satu lagi. Coba. Let's go. Ada kuning enggak? Ya, aman. Di, ngapain? Lah kok gue jadi kotak sih? Kalo tadi gue jadi kotak dah. Keluar. Pingsan tuh langsung. Enggak, gue bingung kenapa dia tiba-tiba ada di atas, dah gue gak ngerti. Tau, gue juga bingung. Grand kita kagak tetap masih di bawah loh. Kenapa cuma dia yang ditaruh di atas? Nah tadi nih pas di sini baru dia ngambil satu, gua ngambil satu, jadi kan tiga, dia langsung mati, ketemu kuning, bukannya kabur dia malah nyamperin kuning. Gua nggak tahu di sini katanya di sini emang ada waktunya ya. Nah makanya itu ada kayaknya beda ending. Enggak. Ini gue masih sama dia nih kayak gini nih. Ini apa? Ini cuma ngumpulin satu-satu, cuy. Gak bisa banyak-banyak tuh ada kuning tuh di situ tuh. Iya, gue lihat. Ini bola rese, cuy. Ini pala. Gak bisa diem. Gua masih. Kalau katanya si Arya apa dah? Kalau katanya Arya anaknya red. Lagi. Tahu lah, ada aja. Belum juga. Ini sebenarnya red tahu. Palanya emang ini palanya rednya doang sih, nggak salah emang Arya, tapi bukan anak ini palanya red, cuma red pakai baju aja. Coba kalau nggak red nggak pakai baju. Wah, kaget gua, iya nggak bilang tau ya. Gua juga kaget tau gua lari masuk. Gua kan berubah ya, ada tanda serunya di kardus gua. Tapi untungnya dia langsung ngejar lu, jadinya gua aman. Gua yang jadi santapan. Awas lu keluar. Lu masih jadi kotak. Curang lu. Tungguin dia. Orang tiba-tiba ada dia, gua langsung berubah kotak. Maksud gua ini hampir ketahuan gua deh orang. Maksud gua itu ada senjata, kenapa kagak digunain dah?
Nah itu dia. Itu kan ada senjata digunakan. Oh, ini, di bawah. Ya udah itu. Ada dua nggak? Ada dua gua ke bawah. Gua ngeliat satu doang. Ya udah, ngapain lu? Ngikutin lu gunanya. Ah, ini gua nemu satu nih. Anak kuning. Lagi berenang dia. Dia apa itu di atas? Enggak tahu gua di bobong. Gua di kamera diputar. Aduh, blue lagi. Aduh. Ada kuning ya? Ah, benar kuning. Ah, di istana ada warna apa? Ada pala ungu satu. Tapi hati-hati. OTW. Gua lagi ngumpet di lemari, kabarin kalau misalnya udah barang gak ada. Oh, ada kuning lagi, untung gua gak keluar. Kabar, gua masih jauh. Wah, oh, di istana rame amat. Ada dua. Di istana ada dua. Ada biru. Ada green gak? Ada biru apa? Ada kuning gak? Gak ada, ya kuning doang. Lu ngapain? Udah cabut. Langsung aja, masuk aja istana. Ntar gue balik lagi ke istana juga. Ini kan ada waktunya. Oh, kaget gue. Paris, omplak. Untung kagak mati gue. Apaan? Masuk aja ke istana. Papasan gue dibuka pintu. Si kuning buka pintu. Gue mau masuk. Si kuning emang bulak banget. Gue langsung jadi kotak. Nah, ini gue nemu kian nih. Tumpah gue gak. Itu ambil ungunya. Ah, kuning! Yoki lu, Am. Gara-gara gue, lu gak diincer. Ditambah gue di belakang pintu nih posisinya. Enggak, seharusnya lu itu yang ketriget. Soalnya kan gue dulu, dia ngeliat gue dulu tadi. Mana kuning kelewat lagi. Ntar aja. Ada blue ke depan pintu. Itu ini. Aduh, ke deh. Oh enggak, dia ke jembatan. Ah, kabur. Wow. Gua ketawa nih sama kuning. Gece, Am. Lagi megang lu pala. Lu udah megang belum? Gua ketawa. Udah megang. Gua kaget gua biru. Biru si hijau. Untung aja gua kagak maju-maju terus. Awas, kuning di depan jembatan. Iya. Kuning di depan jembatan. Kaget gua hijau. Tuh hijau tuh bikin jump scare gua tuh hijau tuh. Oh, itu hijaunya di gua. Iya, depan, itu depan. Gua juga tadi gua bisa lihat bawah, itu gua lihat dari gua. Oh, lu lihat bawah. Heeh. Lah jangan pintas. Malah apes ketemu dia. Kaget gua. Hijaunya nyamperin gua. Si kuning ngapain sih? Enggak bakal bisa lu nangkap gua. Gua. Lu bilang enggak bakal bisa nangkap gua di kolong. Nah, udah lu pergi aja. Hijau udah pergi belum? Hijau ke depan pintu ini di istana. Ya udah, kok udah selesai. Plus 100 gua. Wih, 1000. Ah, gacha lagi ah gua. Di yang naga. Kali dapat ban. Anjir, segitu ya. Ngapain lagi ambil di kotak mulu? Ya biasa. Hadiah dapatkan duplikat 100. Darah ininya di mana tuh? Darah jadi ininya. Apaan? Oh, jadi 100. Iya, jadi 100 kalau dapat kotak yang sama jadi 100, tapi sayang aja gacanya 1000. Emang. Nah, ini dia nih. Gua enggak tahu nih, dinosaurus serem banget ini. Padahal ini imut banget tuh dinosaurusnya lu. Tapi serem banget coy kalau dikejar sama dia. Pokoknya lu apa pas ini berubah jadi kotak, depannya dia masih bisa gerak nih, cuman ntar ada tandanya kotak lu, jadi lu langsung buru-buru diam, jangan gerak. Ntar gua ngambil minum deh. Kocak lu ngambil minum, orang udah mulai mati lu. Agak minumnya kan gua di bawah di kulkas, tinggal buka kulkas doang. Kirain lu bodoh. Kalau gua kalau makian gua masih panik gua.
Cuma kalau misalnya sama yang lain gua gak begitu panik. Kaget gua sekaligus ketemu Kian sama Kuning. Dapat satu. Gua juga dapat satu. Gua dapat dua. Gua denger suara kang. Gua denger suara kakinya, bener kan? Apanya? Untung gua langsung berubah jadi kotak, ada blue. Di tempat awal, tempat naro gula. Ada blue. Ya. Gak tau deh ya. Gua lagi di tempat tunggu, gua lagi di tempat tunggu. Oh iya ada Kian. Yah, kaget gua. Kaget gua malah gerak ada Kian. Oh iya bener coy. Dia curigaan kalau bisa kotak gerak. Langsung dipelototin gua cuy tadi. Gua kotak lu langsung ada tandanya aja. Kaget, di gua kagak ada tanda tanya tapi spontan refleks aja. Bukan tanda tanya, kayak bukan tanda tanya, tanda apa sih gitu? Gue juga nggak tahu sih itu tanda apa. Pokoknya ada tanda tiga ini satu. Gua. Gua kaget gua green. Ada green. Iya benar. Udah lewat dia, udah lewat. Kita lihat dulu aja buka pintu apa? Oh nggak ada. Buka pintu, hati-hati. Bagian. Kampret luri. Kan gue udah bilang buka pintu hati-hati. Kaget gue cuy, kaget gue. Kok? Kaget. Pak, lu ntar kalau nonton konten gua nih pas udah gua upload, itu gua juga udah berapa kali ri papasan tiap buka pintu. Anjir, gua kaget. Nih, sayangnya gua enggak nge-record sih tadi yang pas baru main tuh. Masuk aja pas gua buka pintu. Anjir, gua papasan. Ini ada kuning. Gua lihat lu kok. Gua mau lagi ngambil gula. Gue lagi ngambil gula, lu malah masuk ke dalam, gulanya di luar. Ya orang gue ngeliat ada kuning, makanya gue kabur. Daripada gue kena. Ya, gue kena tanda seru. Yang dikejar sama blue siapa? Gue. Siapa itu dia bulunya di atas. Aduh ada kuning lagi. Di pintu merah. Di tempat taruh gula ada kuning. Ya, ayolah ada green lagi. Lu mau berapa sugar garam? Di ada dua. Dua doang. Tuh, gua udah lima tuh. Jadi aduh, gua dikejar. Kurang berapa lagi tuh? Lu tadi dua, berarti kurang dua lagi. Abar, Kiannya ngikutin gua. Tuh, ada di tiga anjir gua. Ada kuning, blue, Kian. Sama green deh. Green di bawah jembatan. Lengkap ya? Kian ke tempat... Iya. Ian ada di tempat ini, tempat awal. Udah kok, gue udah cabut. Gue udah gak sama Cian. Gue udah gak sama Cian. Maksudnya gue udah gak sama tempat awal. Dia ke Ian, labirin. Gue lagi nyari gulanya dulu, Sat. Dia ke labirin. Itu gula kalau gak dicari. Wah, gak ada lagi di sini. Di tempat go-kart gak sih? Gak ada, ini gue di go-kart. Pokoknya gue berani sama siapapun. Pokoknya gue berani sama siapapun kecuali Cian. Cian gue paling gak berani. Ada kuning, karena lu ada kuning nih di depan gue nih. Enggak, dia muter balik. Mau jadi kotak pun juga gue. Jembatan. Itu udah, tadi gue udah kesana. Gerakam. Aduh, gue ada tanda. Lu dicurigain. Iya, ada tandanya. Lu dicurigain. Iya, ada tandanya. Tadi di kotak gua ada tandanya, kayak tanda petir. Itu tanda putih-putihnya tuh, udah nongol tuh.
Duanya tuh dapat. Gimana itu? Oh, di jembatan. Ini dua, satunya di sini. Iya. Lihat gak lu? Lihat gak lu gua? Lihat gak? Lihat gua gak tadi? Gak lihat. Gua kena tangannya green tapi enggak mati. Nih, coba lu lebih dekat lagi. Di jembatan, Dik. Gua ngeri kalau buka pintu, ngeri papasan udah berapa kali gua papasan. Wah, Kian. Hari ini bawa gua kampret. Ada yellow. Jangan gerak sama Kian di belakang. Iya. Gak horor sih lu di situ. Aman enggak di depan? Kalau aman. Aman, aman nih. Ya udah langsung aja cabut. Tapi ada suara. Enggak aman. Sumpah, gua enggak bohong, ada suara. Ada blue. Apa? Tuh, ada tanda petir tuh. Iya, Kiannya balik lagi tuh, gua lihat. Di belakang mati. Iya itu. Ini gua ada tandanya di kardus gua. Apa di kardus gua ada tandanya. Ada tanda petir 3. Langsung am berubah jadi jangan jadi kotak. Selesai udah, santai aja, udah aman di ini? Di. Ah, selesai. Panik cuy, asli. Pret, naik inian. Naik kereta, demen nih gua nih main kereta. Seru cuy. Itu dia cara makannya gimana ya? Kan enggak punya mulut ya. Nah, itu dia. Pakai mata nih. Lu curang am di samping si kakek-kakek itu mulu. Enggak tahu. Tapi tadi mirip relik, cok. Kakek-kakeknya. Kalau gue nyebut apa? Kakek berjenggot. Woy, patua jenggot. Tapi ini benar-benar mirip relik, cok. Dari segi rambutnya. Iya, emang iya. Tapi gue bingung kenapa di sini, kenapa Oren baru nongol di sini, dah. Oren tergantikan. Waktu itu gue pikir, wih, gak ada Oren, seru nih. Tapi pas lagi naik kereta, ada Oren. Oh, gue depan. Demen gua. Main ginian. Sama kayak Lego Indiana Jones. Gua kan paling demen apa? Oh, ada waktu. Episode 11. 10, episode 2 chapter 9, 5. Main kereta. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. Udah, curang lu. Gua duluan. Gak apa-apa, biasanya yang paling depan biasanya sial sih. Enggak dong, gue udah apa jalannya. Dah, ini mah gampang. Gue lurus dada ayam. Emang bisa? Bisa lah. Halo. Dan tetap aja gue yang duluan. Ya iyalah, orang keretanya pertama elu. Enggak, soalnya cepetan situ. Itu kan muter. Enggak ngaruh aja. Kan yang pertama masuk belok kan. Ngapain lagi? Jadi ingat main Indiana Jones. Ngapain lagi dibelokin? Enggak perlu dibelokin. Iya dah. Enggak apa-apa, gua kan biar kayak game Indiana Jones. Ini kan biar. Itu kok ada pintu exit ya di sebelah ya? Tuh, perasaan ini satu kereta bisa buat dua orang dah. Ngapa jadi satu kereta satu? Entar enggak kompak lah. Di sini kok lu hilang am? Gue juga, di gue juga lu nggak ada. Oh berarti kok di sini beda ya? Berarti kok di sini beda. Kalau sendiri. Di gue nggak ada lu. Makanya gue nungguin lah. Ini orang kagak masuk. Ya emang kayak gini soalnya. Kalau misalnya ntar dicampur takutnya tabrakan. Ada Cian. Halo Cian. Kabur. Ore, gua udah nemu nih. Ikutin pala. Wow. Tiba-tiba masih ada Oren. Nah, ini nih muter nih, gua demen nih pas muter nih. Seru. Sialah. Ini. Seru banget ini udah mainan gini ya. Enggak Indiana Jones, enggak ini. Ding 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 ding
Bahaya di depan, berbalik. Wuhuu, ada ya keren tapi sama ada bisnisnya. Udah kayak bikini bottom. Tidak masuk akal tuh. Bikini bottom gue ingat terlalu yang tinggi banget. Maksudnya emang kuat gitu nanjaknya. Yang bis Flash, muter-muter. Ya, ini gue gak tau kenapa di sini blue kenapa istimewa banget ya. Blue rajanya ini. Iya. Raja monsternya. Gue gak ngerti lah, blue istimewa banget sih. Endingnya aja dia duduk di singgah sana. Si kuning ya, tiba-tiba gak jelas. Jatuh dari atas. Nah ini dah, si siapa? Kian lagi tuh. Dikejar-kejar Kian dah. Lari, dikejar-kejar Kian. Dikejar jatuh. Gabru. Hancur. Halo ya. Gua pikir kan oh ya selesai kan selesai. Tiba-tiba gua kaget ada Kian jatuh. Kan gua shock banget tuh kayak gini nih. Tadi gua juga ri pas lagi bikin konten. Nah, kok kagak bisa keluar gua. Ah, jangan-jangan masih ada lagi nih bener aja Kian jatuh dari atas. Gua kaget tuh yang dia manja. Ih, larinya kenceng banget Amjang. Yang penting gue pertama. Jadi sih udah santai sih mah. Gue jadi ingat, lu ingat ini gak sih film Jurassic yang dikejar-kejar sama Blue? Ya tahu. Blue-nya hampir nabrak pas belokan. Dan mirip. Kenapa gue ada di sini? Ngedrift. Anjay. Ais. Easy peasy. Gak tau kenapa gue. Gila. Tambah mati ya. Yoi. Ya gue baca. Weh tidur. Sang raja pun tidur. Nih. Praktis kan langka, beli pakai 500 games, gacha di peti bajak laut.